Cepet, udah cukup satu guys kalau makan yang ini. Dap. Halo guys, welcome back to my channel. Okay. Hari ini guys, saya mau review menu baru lagi daripada McDonald's. Yang ini guys dinamakan menu baru daripada McD ini Double Property Beef. Saya pun tidak tahu macam mana macam Inggris sebab saya tidak berapa fasih. Hey guys, oke, okay, kamu komen lah di video saya kalau kamu rasa saya punya sebutan salah ke apakah yang ini. Ini yang menu baru dia, Double Property Beef, oke, okay? Ini yang twist dia lah, ini pula air dia guys. So, tanpa mau kasih lama-lama, kita review ini menu baru daripada McDonald's. Saya ambil yang double, yang terus yang legnya guys. So, kita buka. Cool guys. Noah guys. Ini kali lah guys. Besar loh. Coba saya kasih keluar dulu lah sini. Baru kamu nampak. Wah guys, besar loh. Oke. Okay. Ini ada bawang-bawang dia. Dia punya black pepper guys, banyak kok. Mantap juga loh. Oke. Okay. Oke okay, guys. Seperti yang kamu nampak di depan sekarang nih guys. Kamu tengok. Noh. Pasar loh guys. Yang like punya onion dia pun banyak dia bagi. Oke. Okay. Guys, alang-alang ini. Oke. Okay. Tanpa mau kasih lengah-lengah masa guys. Jom kita makan. Ba, mari kita makan guys. Noh, besar ini guys. Kamu nampak ini guys. Oke. Okay. Wah, besar. So, ba, mari makan. First bite guys untuk double property beef McDonald punya menu. Oke, okay, jom. Basar guys. Guys. Kalau hari makan begini boleh gemuk kok. Black pepper ya. Tidak pedas tapi sedap lah untuk campur temani menu baru. Besar loh. Bawang. Guys. Saya rekomend untuk kamu guys kalau mau makan nih double beef double property beef nih, kalau ambil yang terus yang double lah, kalau yang besar tuh satu kali puas. Dia punya pedas ada juga oh, tuh dia black pepper guys. Nah. Mantap loh. Oke. Okay. Apa kata kalau kita campur dengan saus chili nih guys? Oke okay guys, saus chili saya sudah simpan, oke? Okay? Saus chili guys, saus chili yang ini saya sudah simpan tadi, oke? Okay? Okay, kita try guys, kalau ada saus chili sama adakah kasih padu atau tidak? Hmm.
Macam dia nggak cukup satu guys kalau makan yang ini. Tetap cantik gantung kejap makan satu saja kan. Tapi tak apalah untuk review kan. Mau tahu ini menu baru McD ini padu kalau tidak padu, sedap kalau tidak sedap, gimana. Tapi sedap pula, udah selama makan sekarang. Oke. Banyak bawang deh guys. Sedap. Oke, ini dia punya twister ya. Twister. Ini guys. Ada fan press satu. Ini nah. Saya ikut aku tidak apa. Kalian juga. Aku gulung-gulung bener guys kalau dia punya twister ya. Twisties. Betul-betul nggak cukup satu. Mungkin mau tiga kali nih kalau cukup untuk saya. Saya udah nih guys melalui Food Panda sih ya. Lebih senang tidak payah jalan di mana-mana duduk di rumah ya. Saya buat video ini menu baru McDonald's nih. Saya biasa nampak semalam tuh YouTuber Malaysia Padu Beb Studio. Tengah malam ke hatimu semalam. Lapar yang nampak tuh dia makan tuh apa? Double prosperity beef nih. Siapa yang pian? Lama sudah saya tunggu dia punya channel. Dari tahun berapa lagi tuh? Oke, mendekat. Dari tahun-tahun lalu pun saya tinggal juga ada punya channel makan review makanan. Yep. Langsai guys. So, kita buka dulu, kita mau minum air. Oke. Okay, sudah buka guys. Yang ini minuman saya minta. Tidak sepuluh dia bagi. Yalah, kalau kami tak sepuluh dia bagi tuh. Ini lah. Hey guys. Minum. Sedap juga. Tidak apa, nanti saya takut tadi tumpah. Saya balas dendam, saya makan dan saya review sekali masuk ke YouTube. Ini menu baru daripada McD ini. Gara-gara saya nampak si Abang Pian semalam buat video about dia review nih McDonald. Saya punya di lapar gila nih geng. Oke. Okay.
Bikang. Bye guys. Thank you for watching. Semua sudah habis guys. Oke. Kepada yang masih baru dan baru tengok YouTube channel saya nih guys, bantu saya guys, klik button subscribe. Jangan lupa juga komen, kalau boleh kasih share juga ya guys. So, tekan tuh button subscribe di bawah. Oke guys, thank you for watching. See you the next video guys. Bye bye.